Tunggu, sebelum lanjut ke videonya, kalian harus tahu ini. Kalian gak perlu galau buat pilih tempat top up paling aman dan terpercaya sekarang. Karena gue udah sediain tempat buat kalian para gamers bisa top up dengan murah, aman, dan cepat. Solusi buat kebutuhan gaming kalian bisa dapatkan di lemontopup.id. Dari Mobile Legends sampai game lainnya bisa kalian dapatkan di sini. Dengan event dan promo menarik pastinya. Jadi, cari tempat top up aman dan terpercaya di tempat gue aja, di lemontopup.id. Gue yang jamin! Oke guys, balik lagi channel gue Lemon. Hari ini gue pakai Psycop. Gue sebenernya kenapa ya gue pakai Psycop? Soalnya gue benci banget sumpah. Jadi sekarang tuh lagi meta banget yang namanya itu Masha guys. Gue bingung maga apa yang disrodok sama Masha tuh gak mati. Gue gak nemu sih sebenarnya gue. Dan gue pengen coba aja nih Psycop, enak gak sih lawan Masha? Seharusnya sih gak enak ya. Soalnya si Masha itu dia damage-nya tuh terlalu nggak logis menurut gua. Lebih gila daripada Masha yang awal-awal. Tapi nanti gua mau bikin. Tapi ini gua mau coba full damage juga sih. Ngeburst hilang langsung nggak sih Masha? Terus sendiri. Dan ini lumayan enaknya itu kenapa? Jadi itu Masha ROM. Itemnya tuh nggak terlalu cepat. Anjir, di respawn lagi. Gak dikasih bunuh gua. Gak dipukul cu. Oh, range gua lebih gede daripada range anaknya Zas. Ini bau dunia lain. Lumayan, duit 25 bro. Kayak kelomang satu biji kasih. Nah, enemy missing. Mantap. Kasihan tuh X ya. Makasih duitnya lagi bro. Terima kasih atas duitnya abang. Kita bisa dibunuh gak sih Zasa? Empat kan nih gua. Bang dikit sih. Halo. Ari. Gak tau kenapa ya. Di Cyclop damage-nya tuh sebenarnya ada loh. Cuman yang susahnya tuh dia kalau lawan range yang gede gitu. Ya range yang jauh-jauh gitu dia susah. Kalau bicara masalah damage dia tuh damage-nya ada banget. Gue mau ke EXP. Gue kan gak ada baju. Ya gue udah EXP lagi, mati gak tuh? Ya ampun Roger. Ini gue ulti Baxia ya, kalau kalian ngegas ke Baxia ya. Cancel. Abang akan mengirim kembali orang yang tidak seharusnya berada di sini. Isianya dibully sama Angel ha bro. Angel lagi nggak ada ulti sih. Mantap Roger. Duh, ada ulti Zas. Mundur dulu, ulti Zas sama ulti Expo. Mati sih. Mantap. Gila bet gak sih Psycop? Bisa bunuh nih. Zasnya gak ada ulti sih. Masha juga, Masha langsung hilang sumpah darahnya. Gua full combo ya, full skill. Ayo bunuh dia. Roger. Ya ampun Roger, malah garuk itu Adit. Adit. Tenang Adit. Aku akan siap membantumu Adit. Ulti. Nah ini lagi. Bunuh lagi. Masuk gua. Nah. Gila, sakit banget ya damage gua. Eh lari cok. Aduh digaruk masalah. Masha belum ada item.
tadi soalnya. Tolong. Ya. Mari tabrakin sama Angela, jahat. Udah dia masih ada sprint. Gua perlu apa namanya? Perlu movement speed dari Genius One sebenarnya. Kalau masalah penetnya gua enggak terlalu memerlukan sih. Putihkan ya. Mati sih. Nice. Gua perlu movement speednya. Soalnya gua enggak mau bikin ice spin kan. Tapi sebenarnya ice spin juga bagus sih. Ada paksinya. Mati dong. Aduh, robotnya ini. Gua pikir mati tadi pas ulti doang. Baterainya terkumpul, guys. Habis ngecas dia. Apa gua enggak terlalu suka oh nanti kita bikin genius sama ice cream aja guys. Gua enggak terlalu suka concentrator sih. Kalau main full damage gitu. Jangan pedulikan. Kali main brute force itu enak tuh concentrator. Ice cream aja gua mau main movement speed yang kenceng. Waktumu hanya 2 detik. Mantap bro. Jadi ulti mana? Mati sih masnya. Tuh dia ulti lari. Lari. Ayo kamu di dalam mau ngapain? Kamu mau keluar gak? Mati. GG bro. Damage gua. Top damage gak sini? Gua tembak tuh. Cah. Kira mati. Kurang ke kanan dikit guys, mereng. Aku perlu heal, bisa heal aku gak? Nah, heal lagi bang. Nah. Aspin. Satu bar. Gua pikir kayak satu lapis hilang gitu di ulti sama Cyclops. Wah, oh, masuk gitu nih. 6 detik ulti gua, bang. Santai aja. Ulti dia. Mati gak ya? Gak bisa. Waktumu hanya 2 detik. Gampang banget mencari S-Box. Bunuh dia. Nah, rasanya disitu. Dia jadi anak kecil. Gua gak ada ulti sih, kalau ada ulti tuh mati dia, kebers langsung isiannya guys. Raja Masya. Siapa tuh Raja Masya? Sebenarnya yang ini kan dia kemarin di nerf apanya ya? Kayaknya persentase life steal-nya deh di Cyclops di nerf. Ih, gua gak MVP dong. MVP Cloud deh. Nake SLB. Mereka trio ya? Duo, gua solo ketemunya trio duo sih. Kayaknya bisa lah ya guys. Masha buat counter hero yang lagi booming ini, Masha ini. Cyclops buat counter Masha. Tuh, gak dapet assistnya gua. Padahal gua udah ulti. Cuman damage-nya belum masuk. Raja speed. Kenapa tuh? Aduh, kita ini. Nah, coba itu aja. Masih.
Wakin. Mati. Mati coy. Nah. Kalau dia mati sih. Apakah ada chance buat gua? Enggak kayaknya. 9678 sama skornya. Nyanyi. Lucu anjir suaranya. Suara skill 2 gua. Sebenernya cooldownnya masih kurang 10% sih di gua. Kalau mau cooldown lagi tuh sebenernya dari lightning. Gini, kita bikin lightning guys. Gak usah deh ya, kita bikin bat wings langsung aja deh. Oke, nanti brute force. Kita dia main attack speed. Mentalker plus item jasnya. Tuh, jasnya ulti sakit cuy. Nah. Gak, aku perlu heal. Aku mau heal. Kak, aku mau heal kak. Saya butuh bantuan. Nah. Cuman nambah darahnya 54. Wait. Nah, mati dia. NNNN. Wih, sih ya, ultinya keren juga. Itu dia, Cyclop. Cyclop. Victory. Gua bisa bilang sih, guys, Cyclop ini lumayan enak lawan Masha. Soalnya apalagi Masha Rom ya, karena itemnya enggak secepat kalau di EXP. Dan itu dia tapi pasti kalau nabrak Cyclop dia nggak sadar gitu loh, darahnya tiba-tiba habis gitu sama Cyclop. Oke, thank you guys yang nonton video ini. See you next video, bye. Terima kasih sudah menonton video aku. Support aku terus ya dengan men-subscribe channel ini.